Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Okay guys, sekali lagi Anwar Ibrahim memberikan satu kenyataan yang mana beliau membidas kerajaan susulan penangkapan aktivis Fahmi Reza dan juga Mukmin Nantang yang berlaku baru-baru ini Tawau Sabah. Jadi saudara dan saudari, mari kita ikuti berita seterusnya. 26 hari bulan April 2021, Anwar tangkap Fahmi Reza, Mukmin Nantang tekan kebebasan bersuara. Presiden PKR Anwar Ibrahim membidas kerajaan susulan penangkapan aktivis Fahmi Reza dan Mukmin Nantang. Ketua Pembangkang menyifatkan perkara itu sebagai usaha melampau menekan kebebasan bersuara dan berekspresi. Katanya sikap dan perilaku pemerintah dalam menginjak kebebasan yang dijamin perlembagaan adalah cobaan yang jelas terdesak untuk membungkam kritikan dan terus berpaut pada kuasa. Katanya lagi, Malaysia sudah pun menyaksikan rekod hak asasi manusia dan tingkat kebebasan medianya merundum parah di bawah kerajaan hari ini yang terus-terusan menyalahgunakan kuasa, katanya dalam kenyataan media hari ini. Terdahulu, Fahmi ditahan dan kemudian dibebaskan susulan karya graf senarai lagu Spotify bertema Cemburu yang didakwa menghina Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Nasib yang sama juga menimpa aktivis di Sabah, Mukmin Nantang serta 6 rakannya terlibat dalam protes terhadap lanjutan perintah kawalan pergerakan diperketatkan di Kampung Muhibah Raya di Tawau. Berikan komen anda. Sementara itu, Anwar menegaskan kerajaan mesti segera menghentikan penggunaan akta-akta lapuk untuk menekan suara-suara kritikan dan pendapat yang berbeza. Katanya memetik filsuf dan pemikir Renaissance, saya mungkin menentang dan tidak bersetuju dengan ide anda yang berbeza dari saya, tetapi saya bersedia untuk mempertahankan hak anda untuk meluahkannya. Katanya, dengarlah luahan rakyat dan bekerja untuk mereka, bukan untuk diri kalian semata-mata, kata anggota Parlimen Podikson itu hari ini. Jadi saudara dan saudara, ini apa yang telah dinyatakan oleh Anwar Ibrahim supaya menghentikan akta lapuk khususnya kepada kerajaan hari ini yang mana dilihat begitu menekan terhadap kritikan dan luahan rasa tidak puas hati rakyat ke atas kerajaan hari ini. Jadi saudara dan saudari, pikirkan. Dan sekali lagi, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun tangkap, dua tahun keinginan. Sekian. Bye-bye.